Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku XMB5. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin pencarian orang yang hilang di mana ini mapnya? Lupa aku. Bentar. Di Dragon Speed, ya. Waktu itu kita sudah sampai di tenda dan menemukan jurnal. Sekarang kita saatnya mencari lagi orang tersebut. Tapi aku agak kurang yakin bisa lewat sini atau tidak, soalnya di sini anginnya lumayan kencang. Oh, apa ini? Bisakah dihancurkan? Oh, bisa. Takkan menggunakan kekuatan berserker. Langsung hancur. Let's go, kita lihat apa aja di sini. Jurnal. Badai salju datang dengan begitu cepat. Aku hanya memikirkan untuk melarikan diri ke dalam gua, sehingga persediaan juga hampir semuanya terbuang. Tapi aku tidak tahu kenapa buku di atas pintu masuk ke dalam gua tiba-tiba pecah. Oh, batu di atas pintu masuk ke dalam gua tiba-tiba pecah dan berjatuhan menutupi pintu gua. Aku benar-benar sial. Tapi aku rasa masih ada jalan lain. Di seberang gua ada tebing, tapi di bawahnya ada salju yang sangat tebal. Kalau aku bisa mendakinya sedikit lalu melompat ke bawah, persediaanku sudah tidak memadai. Aku harus bergerak cepat. Aku telah berjanji pada Joel untuk menemaninya melihat salju untuk aku tidak dapat mengingkarinya. Tidak ada yang melihat buku ini. Tolong bantu aku menaruh makanan di mangkuk makanan itu untuk para rubah. Ketika aku terjebak di sini, kumpulan rubah itu selalu menemaniku. Kalau ada kesempatan, aku sangat ingin kembali untuk melihat keadaan mereka. Oke, kita periksa ada apa aja di sini. Hanya ada Mora. Oke, kalau gitu sepertinya aku harus nyalain apinya dulu, mulai kedinginan. Lumayan. Let's go ke titik berikutnya. Ada apa di sini? Tidak ada. Oh, sepertinya ini ore baru. Baru pertama kali kulihat. Lumayan buat koleksi. Itu melayang. Kita sepertinya harus melakukan battle di sini. Aisyah. Hop. Oke, kita menggunakan skill ya, Bennett. Awas. Untung gak kena. Gunakan skill Razor untuk membuat Super Razor. Let's go. Oke, satu selesai. Ayo, kita harus segera menyelesaikannya sebelum perisai mereka teruntuk kembali. Out. Oke, sepertinya kita perlu Bennett lagi. Aduh. Mulai kedinginan. Perlu mencari tempat yang hangat. Selamat. Oke, kita menghangatkan diri dulu di sini. Oke, aman. Let's go, kita lanjutkan. Waduh, gak nyampe tadi. Aduh. Lari. Ayo, bisa. Ayo, sedikit lagi. Itu udah setengah darahnya. Skill. Au, ayolah. Muter-muter. Awas. Let's go.
ayo cepat-cepat sebelum kita kedinginan lagi. Dan dia menghil kembali. Ah, dia pergi. Sial, perisainya telah kembali. Sepertinya kita harus mundur dulu. Kita sudah mulai kedinginan lagi. Oke, kita menghangatkan diri dulu. Mungkin akan ku skip saja sebentar. Oke, jadi setelah tadi aku melihat ke peta, sebenarnya kita nggak perlu jalan, kita cuma perlu ke sini. Masih agak lama. Nah, sudah sampai. Sekarang kita tinggal melapor kembali ke Joel. Dia ada di sebelah sana. Bagaimana, apa kamu mendapatkan kabar tentang ayahku? Kita ada pilihan. Aku tak menemukan apapun atau tentang penemuan gua di puncak gunung. Ayah? Tidak, ayah adalah petualang yang tangguh. Hal kecil seperti itu dia pasti dapat menyelesaikannya. Ayah ada dalam catatannya juga menuliskan bahwa dia telah menemukan cara untuk turun dari gunung. Dia pasti sudah turun dengan selamat, benar kan? Oke, di sini pilihannya cuma dia seharusnya sudah kembali dengan selamat. Benar, dia pasti sudah kembali dengan selamat dan sedang beristirahat sekarang. Atau mungkin dia sedang membangun kemah baru di tempat bagian lain dari puncak gunung untuk beristirahat. Tapi bagaimanapun, saat ayah sudah selesai beristirahat, aku pasti akan datang mencariku. Oh, maksudnya tadi pasti akan datang mencariku. Aku akan tetap menunggunya di sini. Terima kasih karena telah membantuku. Terimalah ini untukmu. Yeay, selesai. Dapat 40 primogem. Kok pengen lihat aku dapat berapa primogem? Dapat 1580. Wow, itu sangat banyak. Cukup untuk menggacha. Tapi sebelum itu kita dapat achievement, yaitu tadi apa achievementnya? Penantang Sri, lindungi aku dari kerasnya dunia ini, membuat seorang karakter dilindungi oleh 3 perisai dengan 3 jenis yang berbeda dalam waktu bersamaan. Dapat 10 primogem. Oke, kita lihat lagi di mana ya tadi? Quest. Kita lihat, waduh, banyak juga misi hariannya. Ini apa? Di tengah pegunungan, menurut petualangan Iris di kemah gunung bersalju, sepertinya ada es aneh yang menghalangi jalan di gunung. Oke, ini mungkin buat next episode. Dan ya, kayaknya aku mau nyelesain quest dulu. Dan untuk story questnya belum aku lanjutin lagi karena bukan males sih, tapi you know lah, damage karakterku belum seberapa. Lihat ini, build-anku sangatlah cacat di artefaknya, cuma B3 doang, tidak ada yang B4, kecuali ya aku lebih mandangin berserker sih. Jadi ya, aku perlu men-hunting item. Mungkin akan ngajak teman-temanku yang main Genshin Impact buat nge-hunting item. Soalnya di sini banyak domain yang belum ditemukan, belum kebuka, dan nah ini dia. Aku mau tahu gimana cara kita ke sini. How? Dan ke sini. Aduh, misi dong. Nah, di sini. Spear Apsi, ini untuk mendapatkan Xiang Ling. Padahal aku udah punya. Oke. Jadi ya, videonya sangat singkat. Mungkin sekian dulu video kali ini, tapi aku nggak bakal akhiri dengan ya seperti ini aja, karena kita akhiri dengan menggacha. Gacha adalah hidupku. Oke, pertama kita perlu ke toko dulu untuk menukarkan primogemnya menjadi ini dia. Cuma bisa satu. Oh, bentar, salah. Nah, bisa 9 nih. Ini aku beli 6 lumayan, dan ini aku beli 3. Nice, primogemku langsung tinggal 150. Salah, permohonan woi, di sini. Let's go. Waduh, kurang satu. Sepertinya aku harus dapetin 10 primogem dulu. Ya, untuk mengumpulkannya aku akan skip.
Oke, aku telah mendapatkan primogem terakhirku dan akhirnya aku bisa menukarkannya. Dan primogemku sekarang 0. Sedih. Oke, kita bakal quiz 10 kali. Semoga bisa dapat yang bagus. Semoga bisa yang bagus. Oke, B4, kita lihat kita dapat apa. Oke, aku cari ke B4. Aduh. B4-nya busur. Alah. Oke, sepertinya HP-ku sudah mulai kepanasan. Hah, enggak dapat yang bagus kah? Enggak dapat hero aku, enggak dapat senjata. Ya, enggak dapat yang bagus. Oke, kalau gitu kita bakal ke sini. Kita wish 3 kali. Oke, kita dapat apa? Busur. Wish sekali lagi. Dapat busur lagi. Oh, ada permintaan bergabung dalam permainan. Siapa itu? Tunggu sebentar. Alah. Dapat booster lagi kah? Oh kan. Oke, sepertinya gacaku tidak terlalu bagus hari ini. Aku sudah menghabiskan semua primogemku untuk ini. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.